Mempersiapkan diri karena sesaat lagi dewan juri akan melakukan penjurian. Terima kasih. Nomor peserta 072 teman-teman. Dewan juri sedang melakukan penilaian. Dan tadi persembahan yang luar biasa ya dari Manunggal Karisma 23. Dan otot saya udah ganti. Ya. Topi. Ya. Kalau kalian pengen topi seperti ini, tenang, kita punya banyak hadiah. Sudah kita siapkan hadiah seperti yang tadi pakai ya. Jadi semuanya wajib ada di sini sampai dengan acara selesai. Betul. Sampai dengan besok ya. Kalau hari ini tadi datangnya siang ini tim sendiri, dewan juri sedang sibuk memberikan penilaian di setiap unit peserta. Ini adalah peserta nomor 072 teman-teman. Sementara itu ya, kita akan jeda dulu sebentar sore. Makanya saya juga mau ngomong, aku pengen menyembah. Banyak sekali YouTuber yang datang untuk mereview satu persatu dari jadi kita kontestan. Akan jeda dulu sebentar, kita akan break sholat asar. Dan teman-teman jangan kemana-mana, setelah sholat asar nanti akan ada berbagai performa yang sudah kita siapkan tentunya. Dan masih bertahan terus sampai ini adalah peserta nomor 072 PSBI Gatiar Kontestrat dan Pickup 2023. Beresan semua ini rata-rata peserta yang ini adalah peserta nomor truk 086 teman-teman. Dari sekian banyak peserta yang hadir di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta ini di event kontes modifikasi truk, di depan kita ada salah satu truk dengan warna coklat, coklat kopi susu. Kita coba lihat. Wah, luar biasa. Di dalam dimodif
didesain layaknya seperti kamar hotel ini sepertinya. Sangat menarik teman-teman. Truk manja, new manja. Kita coba lihat velgnya. Nah, ini Pak Polnya sedang mencoba. Sedang membersihkan velg ban untuk kemudian siap dinilai oleh dewan juri. Towing, ceritanya sedang menowing motor. Ada peserta dari plat B juga dengan warna cat orange. Coba lihat lampu-lampu di belakang.
nomor 77. Konsep transformer ini sepertinya, teman-teman. Zona Bisma Putra, peserta nomor 082. Di bekas kerek. Santai-santai menunggu pencurian.